Nur Widi 28 tahun dan Nur Hidayat 26 tahun, keduanya merupakan warga Indramayu, Jawa Barat. Tidak pernah menyangka akan berurusan dengan petugas Satreskrim Polres Subang, Jawa Barat. Keduanya karena kedapatan membawa 102 dus yang berisi 10.000 lebih petasan jenis korek api. Kedua pemuda ini ditangkap petugas saat mengendarai kendaraan bak terbuka di kawasan Jalan Cagak Subang. Keduanya tidak berkutik ketika petugas Satreskrim Polres Subang menemukan 10.000 lebih petasan dalam 102 dus yang mereka bawa. Dari mana? Cirebon, Indramayu. Yang kenceng ngomongnya. Oh, Indramayu. Mau dikirim ke mana? Kekirim ke Purwakarta, sama Cagak. Udah sering ini tiap tahun ini buat puasa? Enggak, cuman berapa kali, dua kali ini aja. Untuk stok kapan ini? Enggak, stok katanya sekali untuk dikirimkan dengan satu mobil. Untuk dikirimkan dengan untuk hari bulan puasa. Bulan puasa. Petasan-petasan ini dibawa dari Indramayu, Jawa Barat untuk dijual di daerah Jalan Cagak dan Purwakarta jelang bulan puasa nanti. Jadi Polres Subang dalam rangka cipta kondisi menjelang bulan puasa maupun pilpres melaksanakan operasi dengan sandi multi sasaran, yang mana di sini kita temukan satu mobil box membawa petasan sebanyak 102 petasan jenis korek api. Selain petasan dari kedua pemuda ini juga petugas menyita satu unit mobil kendaraan bak terbuka. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka diamankan di Mapolres Subang dengan dikenakan undang-undang darurat pasal 1251. Dari Subang, Jawa Barat, tim Pilar TV melaporkan.